Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di saluran Master Multipena. Pada tayangan video kali ini, saya akan menceritakan aktivitas atau kegiatan saya sehari-hari selama di warung sembako. Selain melayani pembeli yang datang, menyiram tanaman yang ada di depan warung sembako, hari ini juga saya akan menjemur kerupuk bawang agar para pembeli merasa puas dengan bawang yang sudah kering. Cuaca hari ini di depan warung sembako cerah, matahari bersinar dengan terang. Walaupun sebelumnya sudah hampir satu minggu hujan terus-menerus. Oleh karena itu, inilah waktunya buat saya untuk menjemur kerupuk bawang. Kerupuk bawang seperti juga kerupuk-kerupuk yang lain seperti emping, kerupuk obor, dan sebagainya perlu dijemur ulang. Tujuannya agar kerupuk yang sudah kering ini tidak menjadi bantet jika digoreng. Akan terasa garing dan kriuk-kriuk. Kerupuk bawang ini saya jual di warung sembako ini dengan harga Rp16.000 1 kg. Saya bungkus dengan ukuran 1/4 kg, 1/2 kg, dan 1 kg. Kerupuk bawang ini menjadi pelengkap bagi sarapan banyak orang, seperti nasi uduk pakai kerupuk bawang. Kemudian bubur ayam juga sering memakai kerupuk bawang. Kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini dan menyukai video ini, jangan lupa menekan tombol jempol suka, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan selalu mendapat video saya yang terbaru. Jangan lupa tinggalkan jejak pada kolom komentar yang ada di bawah video ini.
kawan-kawan master yang budiman dimanapun berada. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.